إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum wa wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafa, masuklah kalian ke dalam agama Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya syaitan adalah merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Fa in zalaltum, maka seandainya kalian menyimpang, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian penjelasan hidayah petunjuk, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha 'azizun hakim, sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayuhal hadirun, surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 ini memiliki asbabun nuzul yang banyak disebutkan oleh para mufassirin di dalam kitab tafsir mereka. Seperti Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lain menyebutkan riwayat tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Di antara asbabun nuzul yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, ayat ini turun berkaitan dengan seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah, kemudian menebarkan dakwah tauhid di Madinah. Bahkan dakwah tauhid terpancar di berbagai penjuru dunia dari Madinah. Pada waktu itu berbondong-bondong umat Islam, berbondong-bondong penduduk Madinah masuk Islam. Sampai-sampai ada dua suku terbesar di Madinah,
Yang bisa dikatakan dua suku tersebut adalah dua suku yang paling berpengaruh dan paling berkuasa di Madinah, yakni suku Aus dan Khazraj. Mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ketinggalan, di sana sebagian orang ahlul kitab ada di antara mereka yang juga masuk Islam. Termasuk orang-orang Yahudi sebagian masuk Islam. Abdullah bin Salam adalah salah seorang pendeta Yahudi yang sangat terkemuka di Madinah pada waktu itu, yang beliau setelah melihat karakteristik yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat tanda-tanda nubuah yang begitu jelas yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang termaktub di dalam kitab Taurat yang selalu beliau baca dan selalu beliau ajarkan kepada jemaatnya, maka berdasarkan ilmu, keyakinan dan kejujuran, Abdullah bin Salam pun akhirnya menyatakan masuk Islam. Dengan jujur Abdullah bin Salam masuk Islam. Akan tetapi Abdullah bin Salam punya keinginan, setelah beliau masuk Islam, masih ada di antara ajaran-ajaran Yahudi yang ingin beliau laksanakan. Di antaranya adalah beliau ingin ikut merayakan hari raya mingguan atau hari raya pekanan yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu hari raya, yaitu hari Sabtu. Karena hari Sabtu adalah merupakan hari yang paling diagungkan oleh bangsa Yahudi. Mereka selalu mengadakan perayaan di hari tersebut, dan itu adalah merupakan hari besar di antara hari-hari yang ada yang dimiliki oleh orang Yahudi. Abdullah bin Salam menginginkan tetap diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut perayaan hari Sabtu. Kemudian juga Abdullah bin Salam menginginkan ketika sholat beliau diperbolehkan membaca ayat-ayat dalam kitab Taurat. Akan tetapi Abdullah bin Salam sebelum melaksanakan itu, karena beliau jujur di dalam masuk Islam, maka beliau pun dengan jujur ingin meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dua amalan besar itu diperkenankan oleh Rasulullah untuk tetap diamalkan oleh Abdullah bin Salam. Yang pertama adalah mengagungkan hari Sabtu, yang kedua adalah ketika salat membaca ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat dan bukan membaca Al-Qur'an. Padahal kalau kita melihat dari sisi maslahat, bisa jadi tatkala Abdullah bin Salam diizinkan Rasulullah melakukan dua hal ini, yang pertama adalah mengagungkan hari Sabtu sebagaimana orang-orang Yahudi, yang kedua kalau sholat membaca ayat-ayat dalam kitab Taurat, maka ada maslahat besar sebenarnya kalau seandainya Abdullah bin Salam diizinkan barangkali. Di antaranya adalah bisa jadi Abdullah bin Salam suaranya masih didengar oleh bangsa Yahudi. Bisa jadi ada harapan bahwasanya ketika Abdullah bin Salam masih didengar oleh bangsa Yahudi, masih dianggap oleh orang Yahudi, maka bisa jadi perlahan-lahan Abdullah bin Salam akan mengajak mereka perlahan-lahan masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi kita lihat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Salam yang sudah masuk Islam dengan jujur, yang meminta izin untuk mengagungkan hari Sabtu dan ketika sholat membaca ayat-ayat dalam kitab Taurat, apakah kira-kira diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Rasulullah diam, tidak menjawab. Sampai turun firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Yang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut dengan begitu tegasnya menegur Abdullah bin Salam secara khusus dan umumnya adalah kepada kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu tudkhulu fis silmi kafa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara totalitas. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah sampaikan kepada Allah Abdullah bin Salam bahwa Abdullah bin Salam tidak diperkenankan sama sekali turut serta dalam perayaan-perayaan hari-hari raya
orang Yahudi, di antaranya adalah perayaan hari Sabtu. Kemudian juga Abdullah bin Salam dilarang dengan tegas oleh Rasulullah, tidak boleh di dalam sholat lima waktu atau sholat apapun membaca ayat-ayat dalam kitab Taurat. Hal ini begitu jelas sebagaimana diterangkan para mufassirin. Di antara pelajaran yang terpenting yang bisa dipetik dari ayat tadi adalah umat Islam wajib masuk Islam secara totalitas, dalam pengertian tidak boleh menerima ajaran Islam secara setengah-setengah, memilih mana yang disukai, memilih mana yang disukai oleh nafsunya, memilih mana yang sejalan dengan seleranya, tidak. Tapi wajib kaum muslimin masuk Islam, menerima ajaran Islam sepenuh hati, secara totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Kemudian yang kedua, diharamkan mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran dari luar Islam. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah engkau campur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan sementara kalian menyembunyikan kebenaran. Kemudian pelajaran yang lain, pelajaran yang ketiga adalah diharamkannya bertasyabbuh dengan orang-orang kafirin, dengan orang-orang musyrikin. Dan inilah termasuk salah satu di antara akidah al-wala wal bara. Termasuk di antara akidah al-wala wal bara adalah tidak diperbolehkan umat Islam bertasyabbuh dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafirin. Terkhusus adalah tasyabbuh dengan mereka dalam cara beragama. Cara beragama, Islam sudah menjelaskan bagaimana kita beragama yang benar. Cara berakidah, Islam sudah menjelaskan. Cara beribadah, Islam sudah menjelaskan. Cara bermuamalah juga sudah diajarkan di dalam Islam. Islam sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi dari masuk Islam secara totalitas adalah kita melaksanakan ajaran Islam secara totalitas dan kita bersihkan ajaran Islam ini dari tercampur aduk dengan ajaran-ajaran dari luar Islam sekecil apapun. Ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara totalitas. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari ayat di atas adalah tidak ada alasan untuk mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran yang lain, walaupun ada tujuan maslahat sekalipun. Kalau kita melihat Abdullah bin Salam, beliau kalau seandainya diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dua hal. Satu, mengagungkan hari Sabtu. Yang kedua, membaca ayat-ayat dalam kitab Taurat di dalam salatnya. Bukankah beliau masih akan dianggap oleh orang-orang Yahudi? Masih akan dihormati orang-orang Yahudi, masih akan didengar perkataannya oleh orang Yahudi sehingga itu menjadi peluang beliau bisa mendakwahkan Islam kepada orang Yahudi secara perlahan-lahan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur dengan tegas dalam ayat ini. Maka tidak ada alasan lagi sehingga seperti orang-orang yang berdakwah di masyarakat dengan alasan maslahat dakwah, kemudian dia berbasa-basi. Sesuatu yang jelas itu ajaran kekufuran, sesuatu yang jelas itu kemusyrikan, kesyirikan yang dari agama dari luar Islam. Maka tidak boleh kita basa-basi. Kita harus tinggalkan kekufuran dan kesyirikan. Dan kita harus jelaskan kepada umat bahwasanya itu adalah kekufuran dan itu kesyirikan. Adapun masalah diterima dan tidaknya dakwah, itu adalah fadlun minallah. Kalaupun kita tidak berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu akan menolong agamanya melalui tangan siapapun. Sehingga turunnya ayat ini begitu jelas menerangkan sekaligus manhaj di dalam berdakwah. Manhaj di dalam beragama Islam. Manhaj di dalam beragama Islam adalah masuk Islam secara totalitas.
manhaj di dalam mendakwahkan ajaran Islam adalah kita dakwahkan Islam apa adanya. Kita jelaskan kepada umat, inilah ajaran Islam, inilah kebenaran dan inilah kebatilan. Dan itulah Al-Quranul Karim. Kenapa salah satu nama yang disebutkan oleh para ulama, salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Karena yufarrik bainal haq wa bainal batil. Karena memisahkan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka siapapun di antara kita, sedikit ataupun banyak yang memiliki kiprah dalam dunia dakwah, maka wajib kita jelaskan kepada umat Islam, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Dan tidak perlu kita takut terhadap celaan ataupun cacian orang-orang yang akan mencela. Dan itulah sifat orang yang beriman, yang Allah katakan wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak akan pernah takut cacian orang yang mencaci. Mereka tidak akan pernah takut ejekan orang-orang yang akan mengejek mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الفرقان على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. Dalam sambungan ayat Allah mengatakan ولا تتبعوا خطوات الشيطان, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagian ahli tafsir seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, beliau menerangkan bahwasanya keterkaitan perintah larangan wala tattabi'u khutuwati syaitan dengan perintah untuk masuk Islam secara totalitas adalah diantaranya adalah orang yang mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran dari luar Islam, maka itu termasuk bentuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka itu adalah merupakan termasuk perbuatan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan itu adalah satu hal yang sangat disukai oleh syaitan. Tatkala umat Islam sudah mulai bermudah-mudahan mencampur adukkan ajaran Islam dengan ajaran dari luar Islam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin atau orang-orang yang mengaku beriman, kita harus tunjukkan bahwa kita benar-benar telah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masuk ke dalam agama Allah ini. Dan kita masuk Islam adalah untuk tunduk kepada Allah, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Dan cukuplah seseorang dinyatakan sebagai orang yang lemah imannya tatkala di dalam cara beragama, cara melaksanakan agama Islam masih dicampur adukkan dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti apa yang disukai oleh selera, mengikuti apa yang disukai oleh nafsunya. Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan bisa sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia bisa menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya dalam ayat yang ke-209 Allah memberikan ancaman. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Maka jika seandainya kalian menyimpang setelah datangnya penjelasan petunjuk kepada kalian, maka ketahuilah sesungguhnya Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau menerangkan bahwasanya ayat yang ke-209 ini adalah wa'idun syadid. Ini adalah merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan Aziz, menyebutkan namanya Aziz. Yaitu zat yang maha perkasa, zat yang maha kuat, zat yang maha mampu untuk memberikan menimpakan azab kepada hambanya. Artinya ayat yang ke-209 ini mempertegas ayat yang sebelumnya
yakni orang-orang setelah jelas ajaran Islam, setelah tahu ajaran Islam yang sebenarnya, maka diancam oleh Allah kalau sampai menyimpang dari ajaran Islam dengan cara mencampur adukkan dengan ajaran-ajaran dari luar Islam, maka diancam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu assalamahu wal afiyah. Kesimpulan dari dua ayat di atas sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau membuat kesimpulan di dalam kitabnya Nidaatul Rahman li Ahli Iman, bahwa di dalam dua ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman dalam rangka untuk menjelaskan jalan keselamatan dan jalan kesesatan atau kebinasaan. Jalan keselamatan adalah jalan Islam. Masuk ke dalam Islam secara totalitas, secara murni, mengamalkan Islam secara murni, tidak dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Masuk Islam sepenuh hati, taslim sepenuhnya, tunduk dan patuh sepenuhnya kepada ajaran Islam. Itulah jalan keselamatan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada hamba-hambanya yang beriman adanya jalan kesesatan atau jalan kebinasaan, yaitu mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan ajaran agama yang lain. Maka barang siapa yang mengetahui dua jalan tersebut di antara hamba-hamba yang beriman, maka tentunya dia akan memilih jalan yang pertama, yaitu jalan keselamatan. Masuk Islam secara totalitas, mengamalkan ajaran Islam secara murni, tidak dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran yang lain, tidak mengurangi dan tidak menambah-nambah ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang dari luar Islam atau yang tidak ada di dalam Islam. Kemudian menjauhkan diri dari jalan kesesatan ataupun jalan kebinasaan, yakni jalannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam menjalankan agama Islam ini. Nasallallahu assalamu alafiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya agar kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan agama Islam ini secara sempurna sampai detik akhir hayat kita, sampai embusan nafas kita yang terakhir, sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali benar-benar dalam kondisi telah berislam, telah berpasrah diri dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ila siratikal mustaqim. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، ونعوذ بك من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.